kembali lagi bersama saya guys di Perkom My Channel YouTube Real. Oke guys, saya sekarang mau menyusuri jalan ini guys. Katanya itu di sana itu ada rumah terbengkalai guys. Karena saya mau ke sana guys, mau melihat rumah yang terbengkalai guys. Kayaknya yang udah di itu guys, udah ditinggalkan guys. Kemarin-marin saya survei tempatnya itu ya kayak rumah tapi ya kecil, itu rumah kecil guys. Dan di sana itu kayaknya pintunya sudah nggak ada guys. Itu tepatnya itu berada di guys apa guys, di dalam kebun guys. Karena kita ke sana guys, dan kita akan melihat-lihat ke sana guys, lihat rumah terbengkalai guys. Rumah terbengkalai kayaknya itu nggak ada penghuninya guys. Setelah kita ke sana guys, kita akan melihatnya. Saya karena saya sedang lokasinya sekarang sedang berada di Desa Bonati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu guys. Oke guys, dan di sana ntar kita akan melihat-lihat itu rumah yang terbengkalai guys. Rumahnya itu ya nggak terlalu besar guys, ya sedang amat guys. Nah, tempatnya itu guys di kebun karet-karet guys. Kita hampir sampai guys, karena itu tempatnya itu lumayan deket guys. Kita hampir sampai di rumah, kita akan melihat-lihat itu rumah terbengkalai. Nah, kalau kalimat itu banyak rumah-rumah yang terbengkalai guys. Kita hampir sampai guys, kurang lebih jauh itu. Yang terbengkalai tapi nggak ada pintunya guys. Itu juga bekas-bekasnya itu guys. Ini
guys. Dalamnya, guys. Ya lumayan kecil, guys. Ini dibilang rumah apa apa gudang, guys. Ini guys ya kan, guys. Itu kayaknya ini kayaknya gudang bukan rumah, guys. Enggak terpakai kayaknya, guys. Ini depannya, guys. Depan-depan. Tuh, enggak ada pintunya, guys. Gini, guys, ya kan, guys. Tampak depan, guys, rumahnya, guys. Rumah yang terbengkalai, guys. Ya kan, guys. Begini. Kita masuk lagi, guys. Lewat belakang, guys. Ini juga ada itunya, guys. Atapnya, guys. Jendelanya. Ini belakangnya. Belakang rumahnya, guys. Itu bekas-bekasnya, guys. Ini karet-karetan di kebun karet kita, guys. Tepatnya berada di kebun karet. Itu juga ada rumah yang terbengkalai, guys. Dalamnya ya gini, kosong-kosong. Cuma ada atap-atap itu, guys. Ini kan ruangan kosong, guys. Ya kan, guys. Ini belum ada pintunya, guys, tapi udah ada listrik-listrik itu. Listrikannya, guys. Ini adalah atap-atapnya. Sampahnya juga banyak, guys. Guys, depannya depan-depan ini bekas rumah kan seperti kayak seperti teman-teman, guys. Guys, tampak depan rumahnya, guys. Mungkin cukup sekian, guys, dari saya.